Dan oleh karena itu kita mau anak-anak ini mungkin menjadi duta anti narkoba, ya, jadi dari victim dan dia menjadi terkait dengan deklarasi yang ada di FIB ini untuk dari Gana sendiri sebagai mitra ke depan itu apa yang seharusnya, apa rekomendasi dari Gana untuk menumpas pergerakan dari peredaran narkoba yang ada di kampus FIB ini? Ya, artinya kalau dari segi acara bersinar dilaksanakan usul dari Fakultas Ilmu Kebudayaan itu sangat bagus ya, kita dukung. Artinya kedepannya masih yang di sini gimana lagi kalau lebih kita baik, tunjukkan kan gitu. Keluar otomatis bakalan tadi saya sampaikan jangan hanya sebatas seremoni, jadi kita ke depannya macam mana supaya melaksanakan langkah-langkah artinya langkah-langkah itu monitor evaluasi mulai dari tingkat keamanan, jadwal mahasiswa ya, acara ya, sampai malam lagi artinya kalaupun ada acara sampai malam harus ada laporan lah yang sesuai SOP yang terlaksana yang dibuat oleh fakultas apa kampus USU sendiri. Dibawakan oleh ini tuh kalau untuk SOP-nya. Langkah dari Ganas ya kita siap bersinergi dengan USU, artinya kita juga sudah membentuk SAPMA di Medan di mana nanti ke depannya ya bisa kita kolaborasi sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan, artinya gerakan anti narkoba nasional ini kan peran serta masyarakat ya untuk mengawal macam mana supaya jangan sampai terulang kembali lah kejadian yang di USU ini, karena kita juga sangat terkejut kemarin. Ya, langkah-langkah kita untuk kedepannya akan tetap koordinasi sama pihak USU, karena tadi sudah deklarasi juga kan kita bantulah bagaimana supaya nama baik kembali seperti semula. Artinya jangan sampai mahasiswa juga terlibat lagi pemakaian narkoba di kampus, khususnya di FIB ya. Nah, dan seharusnya kok dari Gana sendiri bang? Nah, untuk berdiri dari sisi mana bersama-sama kurang dari ya, kita sudah sampaikan tadi kan artinya jangan sampai kita kan nggak bisa menyalahkan, mungkin kita balik, jangan balik ke belakang lagi, kita lihat ke depannya, artinya langkah ke depannya kan harus terjadi monitor evaluasi yang kayak tadi saya sampaikan, mulai dari ya sesuai prosedur waktu, terus pengamanan, jangan ada lagi kecolongan ya, jangan ada kecolongan karena kan tadi juga Ibu Dekan juga bilang bahwa saya bukan mahasiswa di USU aja di situ kan, jadi jangan sampai lagi terulang kembali lah. SOP dibuat kampus itu harus ada dalam waktu belajar, waktu sudah tidak beraktivitas kampus lagi, walaupun tidak di luar di luar jam aktivitas kampus harus ada.